meminta jangkauan sahabat Masjid Bogor. Dan juga tidak lupa beliau sebagai pagi. Ngapain pagi-pagi gini ngaji ya? Beliau juga mengajar sebagai guru di subjek math, physics, chemistry, biology, and English. Ya. Beliau juga seorang expert di dalam dunia usaha. Beliau alhamdulillah memiliki usaha ekspor secara online ke Thailand dan China sampai sekarang. Pemilik Dennis Car Rental di Bogor, lalu distributor tunggal Mission Indonesia, CEO dan owner PT Aya Surya Kencana Gemilang, Komisaris PT Mega Cipta Mutualindo, dan supplier kayu jabon untuk PT Sebuah Usaha Nasta Alexa. Sudah, itu saja yang penanggungannya masih banyak sebelumnya. Baik, tidak panjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Kong Dennis. Bismillah. Kedengaran jelas suaranya? Set, boleh nyoba ya ini tuh. Ya, tukeran. Yang kanan atau yang kiri? Kodoai ya. Enggak. Awali dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan kuasanya bisa berkumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Anak baik bukan ini? Insyaallah. Kalau nggak baik nggak ada di sini ya. Insyaallah. Semoga pertemuan ini jadi wasilah Allah ridho mengumpulkan kita pulang dalam keadaan yang baik juga ya. Husnul khotimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah. Suri tauladan terbaik, sebaik-baiknya contoh, terlengkap, paling sempurna. Juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, semoga kita Allah sanggupkan untuk bisa meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim dari kami kepada para asatidz, para alim ulama, kiai, para guru, mudir yang menjadi jalan ilmu bagi anak-anak kesayangan kita ini insya Allah. Yang kita tahu menurut hadis disebutkan, didoakan oleh seluruh penghuni langit, ikan-ikan di laut, semut-semut yang berada di lubangnya, bagi siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi orang lain insya Allah. Semoga Allah muliakan guru-guru kita semua di sini saat Rajab, saat maka insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih bisa diizinin ngaji di sini, senang bertemu dengan kalian. Kaliannya senang gak ketemu kan? Tenang, tenang ya. Halo. Kalau di sini ada adik saya, San. Ada kelas 7 ya, Miesha, mana Miesha? Hah? Mana? Oh, ada. Jangan ngumpet. Mama titip salam ya, San. Tenang ya. Adik, istri mah ada di belakang. San. Insyaallah ya. Yang betah di sini ya. Ntar insya Allah jadi orang hebat. Titip ya Ustaz ya. Menjaga ya. Sama katanya ada orang Thailand sini. Bokwa yukun Thai tini ya. Kenapa?
Insya Allah. Kunci Allah ya, nah. Kita pakai mic ya, kasih. Yuk, ngobrol saat akhirnya. Sawadikap, Om. Kunci Allah ya, nah. Pasti, Masya Allah. Macak di nai? Cangwat di nai, Kung Teba. Songkhla Masyaallah. Tahun ini ayu tau lai? 13. Put bahasa Indo dai mai? Nit nai ya. Kalau bahasa Thai dai lah. Oke lah. Jadi kita hari ini ceramahnya pakai bahasa Thailand aja ya. ก็เคยอยู่ที่ไม่ใช่ที่กรุงเทพฯที่กรุงเทพฯแล้วก็ไปใกล้ๆกรุงเทพฯแล้วก็สัมพีแล้วนะครับอยู่ที่อรัญญประเทศรู้จักมั้ยอรัญญประเทศไกลๆกรุงเทพฯก็อะปะนาวโปรวินซ์เนี่ยรู้ป่ะนะมาโกตะเนี่ยอรัญญประเทศแล้วก็เคยอยู่ที่กรุงเทพฯสัมพีแล้วนะครับขอพูดภาษาไทยได้ Oke, nah kan. Oke. Khopkun kha pom. Betah di sini insyaallah diajarin bahasa Indonesia ya sama bahasa Inggris Thailand. Alhamdulillah. Lanjut. Ada lagi yang dari luar? Dari mana? Dari mana? Ah? Jepang, wah, kalau Jepang saya taunya Hoka-Hoka Bento aja ya. Oh enggak sih, dari Jepang mah harus, mungkin dia seorang nakama juga ya, One Piece. Titip salam buat Luffy ya. Mandarin, ada yang bisa Mandarin? Cili orang khusus cuman mah. Ada yang bisa bahasa Mandarin? Ada yang bisa Mandarin? Mana coba? Berdiri. Ya udah ya, tenang. Pakai Mandarin juga ntar pusing. Ntar. Lagian ini bukan seminar bahasa ya. Judulnya apa? Dibaca di depan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillah. Kita masuk ke bahasan kita ya. Kita kalau sudah bicaranya Rasul, banyak pintu gerbangnya. Ini soalnya satu-satunya manusia yang sampai detik ini masih dibuatkan buku biografinya. Entah sudah berapa jilid, berapa ribu jilid, mungkin puluhan bahkan ratusan ribu jilid sudah dicetak. Hanya menceritakan tentang beliau saja. Ada guru saya Ustadz Budi Ashari, beliau pernah cerita ada dosen di Madinah, lalu berhenti dari mengajar karena ingin fokus menyelesaikan buku sirahnya. Beliau tanya waktu itu, emang sekarang udah berapa jilid saat buku sirahnya itu? Baru 125 jilid katanya. Hanya bicara tentang Nabi, 125 jilid, ditanya lagi dong. Permisi, saat 125 jilid belum selesai, emang target mau berapa jilid? Insya Allah 500 jilid katanya. Ya, serius, Ustaz. Ya, Ustaz Budi Asari cerita seperti itu. Dan, wah, Masya Allah, kita ngebayangin buku yang tebal-tebal. Ada buku sejarah, misalkan Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Terjemahannya 22 jilid. Ya. Belajar hadis, Bukhari doang, lalu misalkan pengen ditambah yang syarohnya. Mungkin yang salah satu yang paling lengkap dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, terjemahannya 37 jilid. Ya. Ada kitab sejarah cukup panjang ya, dari Imam Ibnu Asakir, seingat saya itu 83 jilid. Nah itu kapan selesainya bacanya? Ya. Tapi ilmu ya. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara Nabi dalam berdakwah. Saya mulai masuk dari nasihatnya Imam Malik bin Anas saja ya. Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernah dengar nama Imam Malik? Kenalan ya, ini biar kenal. Ini
kalau sekarang sebetulnya dulu mazhab ada banyak, tapi sekarang memang yang paling besar ada empat, yang lestari ya, karena murid-muridnya meneruskan ajarannya. Ada empat mazhabnya Imam Abu Hanifah, disebutnya mazhab Hanafi. Lalu mazhabnya Imam Malik bin Anas, disebutnya Maliki. Lalu Imam Muhammad bin Idris, ya, lebih dikenal dengan nama Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, lalu mazhab Syafi'i. Lalu ada lagi Imam Ahmad ibn Hanbal, disebutnya mazhab Hanbali, ya, insyaallah. Nah, ini Imam Malik nih, ya. Imam Malik pernah menasehati yang kurang lebih artinya seperti ini maknanya. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ingin merubah generasi jadi baik, mustahil kecuali hanya dengan satu cara saja. Apa caranya? Yaitu caranya sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa generasi terbaik? Ya, yang dibimbing langsung oleh beliau, para sahabat, lalu setelahnya, ya. Jadi kadang disebutnya itulah yang disebut orang-orang yang generasi salafus solih, orang-orang solih di zaman terdahulu. Sebagian dibatasi disebut yang lahirnya di bawah tahun 200 Hijriah. Tadi keempat imam mazhab tadi termasuk Imam Ahmad itu termasuk, ya, karena seingat saya beliau lahirnya di tahun 194 Hijriah, jadi masih di bawah tahun 200, ya. Maka itu orang-orang yang paling dekat dengan sumber keilmuan memang, ya. Dan kalau kita bicaranya sahabat, kalau kita bicaranya sahabat bukan kayak sahabat kita sahabatan gitu, ya. Tapi kalau bicaranya sahabat Nabi, maka ada tiga syaratnya. Satu, sejaman dengan Nabi. Dua, pernah ketemu langsung sama Nabinya, meskipun cuma sekali seumur hidup. Tiga, beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi kalau ada yang ketemu sejaman terus gak beriman pada Nabi, Abu Jahal misal, bukan sahabat, ya. Sejaman terus beriman tapi gak pernah ketemu sekalipun, Uwais Al-Qarni misal, bukan sahabat. Jadi gitu, ya. Nah, kayu kita lihat dulu biar tambah kenal, ya, karena dulu Nabi dakwanya gak seperti ini. Beliau mulai menerima wahyu di umur ke-40, dan kita lihat kondisi before afternya, ya, sebelumnya, ya. Diturunkan di setiap kitab sirah itu ngejelasin bagaimana kondisi di saat itu, ya. Yaitu kondisinya kita tahu, kalau mungkin ada yang sudah pernah ke Arab, panasnya amat sangat berbeda dengan Malang, ya. Luar biasa. Kalau ditanya memang panasnya sepanas apa kok, ya bayangin aja di belakang knalpot pesawat lah, ya, gitu, ya. Panas, benar-benar luar biasa, ya. Dan di tempat seperti itu, di tempat itu walaupun masih ada Ka'bah, tapi tidak kurang ada 360 patung berhala di sekelilingnya. Di sana perbudakan terjadi. Di sana, mohon maaf, wanita juga bisa diperjualbelikan, bisa dijadiin kado malah, mohon maaf, ya. Jadi temannya ulang tahun dikasihnya, mohon maaf, perempuan di zaman itu. Di zaman itu, ya. Marah tersinggung dikit bisa perang antar suku, antar kabilah, dan mudah untuk membunuh orang. Ada sebagian tokoh maboknya itu sehari 5 kali. Jadi kalau ada pemuda gaul katanya di Malang, maboknya masih seminggu sekali, masih culun itu, ya. Cups, ya. Masih enggak ada apa-apanya, ya. Ada surat ke-81 At-Takwir ayat ke-9. Bi ayyi dzambin qutilat, ya. Atas dosa apa nih diri ini dibunuh? Kata tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau mengutip pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ayat itu turun karena nanti para anak-anak wanita tuh nanya di hadapan Allah, saya tuh salah apa sih dibunuh? Kenapa? Karena di zaman itu kalau ada perempuan seorang istri ngelahirin sama suaminya disuruh ngelahirin depan rumah. Kenapa di depan rumah? Karena sudah ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan langsung masuk ke lubang itu dan dikubur hidup-hidup. Beneran di zaman itu. Nah, Nabi dapat tugas PR mengajarkan tauhid ke satu dunia di tempat yang paling tidak bertauhid dan sengaco itu. Ya, tentu tidak ada bantuan media sosial, tidak ada bantuan internet, semua, ya, tidak ada. Mohon maaf, listrik juga belum ada waktu itu.
ya. Di tempat seperti itu dapat tugas sedunia. Diminta untuk menyampaikan, dan pertama kali menyampaikan yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Ya, kondisinya kayak begitu. Lalu kita coba loncat ke 23 tahun setelahnya. Ya. Karena masa kenabian berapa lama? 33. Hah, ada bonus ya, 23 ya. Dibuletin 23, 23 tahun. Seperti apa? 23 tahun masa kenabian, setelah Nabi wafat itu selesai tugasnya, itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Kalau saya bilangnya jazirah Arab, bukan Mekah Madinah aja ya. Jazir sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Ya. Sudah muslim semua. Daerah seluas itu. Dalam tempo waktu 23 tahun. Apalagi kalau negeri lain masuk jadi negeri Islam, Zed, maka mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Gak cuma ahli Al-Quran, ahli pertanian, ahli perdagangan, ahli untuk arsitektur ngebangun, semua punya. Ini juga menandakan bahwa Rasul tuh gak nyuruh kalian ngaji sholat aja, ya. Tapi silakan jadi ahli di bidang apapun, ya. Tapi tujuannya sekali lagi untuk misalkan ya memang kemajuan bagi umat. Kalian tahu jenius matematika penemu angka 0 aljabar Al-Khwarizmi, bagus ya. Buku aljabar itu, matematika itu dulu bahkan saat kalau kita zaman sekolah tahun 90-an ke bawah ya, itu katanya dulu matematika pelajarannya bukan matematika tapi nama pelajarannya adalah aljabar ya. Silakan baca di mukodimah buku matematika, bukan buku kitab keislaman, bukan. Tapi di mukodimahnya, tujuan beliau bikin kitab itu untuk mempermudah syariat Islam dalam misalkan contoh ngitung warisan. Ya. Karena dalam warisan itu nanti jatah laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan. Contoh. Punya anak 3. 2 laki, 1 perempuan. Warisan 100 juta misalkan. Maka 100 jutanya dibagi 5 dulu. 2 untuk yang laki pertama, 2 untuk laki yang kedua, 1 untuk yang anak perempuan. Gitu. Itu kalau dipakaikan untuk lebih gampang hitung ya, silakan gunain aljabar, ya. 2x tambah 2x tambah x sama dengan 100. Nanti x-nya ketemu berapa? Betul? Udah belajar aljabar kan dari SMP? Ya. Kayak gitu loh. Bikin ilmu yang sampai sekarang masih dipelajari, kalian ngitung, bahkan sampai sekarang ngapain ini ngitungin X, ngitungin Y sampai sekarang ya. Oh dulu mereka tujuannya untuk kemajuan umat. Jadi ulama-ulama terdulu punya ilmu masing-masing, tapi tujuannya untuk kebaikan umat, Masya Allah. Itu warisan Nabi ya. Lalu apa lagi? Nabi di saat itu, di kitabnya saya kutip, karena dulu belum ada sensus ya, jadi jumlah sahabat ada berapa itu gak mungkin diketahui dengan tepat ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Salah satunya Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah mengutipkan beberapa pendapat imam. Contoh Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Auliya ya. Dan juga misalkan Imam As-Suyuti. Di rata-rata jumlah sahabat dihasilkan Nabi itu sekitar rata-rata 120 ribu orang. Berapa? 120 ribu ya. Dari yang tadinya yang percaya cuma 4 orang, 23 tahun menghasilkan 120 ribu. Dan itu bukan jenis manusia yang nanti mereka bisa datang ke satu negeri, dipengaruhi negeri tersebut, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain. Ya. 120 ribu. Di antara mereka, menurut beliau ada 2000 orang yang punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Beliau bahkan berani sesumbar, satu orang dari 2000 sahabat Nabi itu ada di dunia saat sekarang, ia akan sanggup memimpin dunia, bukan memimpin Indonesia, menjadi negeri yang makmur. Ya. Ini pernah kejadian, jangan kaget ya. Ada zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin besar dalam Islam, sebentar mimpinnya. Gak nyampe berperiode-periode, cuma 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan. Di saat itu
ketika akhirnya memimpin dengan baik, dengan besar, dengan ketakwaan, beliaunya soleh, rakyat pun mencintainya sehingga ingin mentaati beliau. Ada kejadian waktu itu dana zakat terkumpul. Dan kan kita tahu kalau zakat ada 8 asnaf ya, yang berhak untuk menerimanya. Ada di surat apa? Ada yang tahu? 8 golongan yang untuk menerima zakat. Surat ke-9, surat apa? At-Taubah ya. At-Taubah di ayat ke-60-nya. Itu ada fakir, miskin, amilin, mu'alaf, terus ya, ada 8 ya. Maka dicari 8-8-nya, laporan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang layak menerima. Wah. Terus gimana? Kata Amirul Mukminin ya, cari yang pengen berangkat haji enggak punya ongkos, kita yang biayain dana zakat. Dicari, akhirnya balik lagi laporan. Wahai Amirul Mukminin, enggak ketemu, enggak mampu, mampu semua. Terus gimana? Cari yang pengen nikah enggak punya biaya, kita yang biayain. Masyaallah. Kayak dulu tuh jomblo tuh terjamin hidupnya ya. Masyaallah. Sekarang jomblo lebih banyak meronta ya, masyaallah. Dicari tidak ketemu ya Amirul Mukminin. Terus mesti gimana lagi dong? Lalu Umar bin Abdul Aziz mengambil keputusan saat itu. Belikan aja beras-beras. Terus buat apa berasnya? Kan semua pada mampu. Tebarkan, taburkan di seluruh pegunungan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Insyaallah. Kejadian ini bukan dongeng demi Allah ini. Ada kisahnya. Iya. Terus kurang jauh kok zamannya, ya udah kita pindah misalkan ke Andalus ya. Udah 1400-an kalau Masehi ya. Apa yang terjadi di sana? Di sana ada, kita tahu ada jamiah. Jamiah tuh universitas ya, kampus ya. Dan kalau ditanya di saat itu, saat Islam lagi maju-majunya, ditanya profesi apa yang paling tinggi gajinya di saat itu, kalian tahu apa? Jadi jangan ragu jawab apa? Guru, betul. Ya. Kalau dirupiahkan, yang saya ingat guru kayak PAUD aja itu sekitar 15 jutaan mah dapat sebulan. Ya, guru PAUD ya. Ada tetangga saya guru PAUD sekarang, di zaman sekarang gajinya cuma 250 ribu sebulan. Tapi kalau udah bicaranya berkah, tetap aja beliau tambah gemuk. Ya. Dan kalau udah bicaranya dosen yang paling tinggi, ibarat kalau sekarang S3, oh itu udah miliaran. Ya. Uniknya kuliahnya gratis. Ya. Lebih kerennya lagi, kalau negara butuh duit, pinjem duitnya ke kampus, ke universitas. Padahal kuliahnya gratis. Tuh, bicara apa tuh? Coba ya. Tadi ya, bicara tuntas kemiskinan, mohon maaf, itu baru hanya bicara tentang zakat. Zakat itu kecil kan? Zakat fitrah berapa? Bukan yang mal. Zakat fitrah yang bisa pakai beras. Paling 3,5 liter. Atau kalau di rupiah ada yang cuma 35 ribu. Murah tidak bagi orang tua kalian? Jujur, murah insya Allah ya. Nanti kalaupun ada yang zakat mal, itu pun cuma 1/40, 2,5%. Dan harus ada syarat-syarat ya, nisab dulu ya, capai nisab, udah haul dulu dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara ya tentang kemajuan umat, demi Allah, bukan zakat yang jadi power paling besarnya. Nanti ada yang namanya wakaf produktif. Dan karena ini bukan tentang ekonomi syariah, kita tidak akan bicara itu ya. Kita bicara fakta-faktanya aja. Tadi ada universitas yang seperti itu. Atau kalian pernah dengar ada yang namanya Bimaristan, tahu? Bimaristan. Kalau zaman sekarang mah orang nyebutnya rumah sakit, ya. Apa emang bedanya Bimaristan itu? Bimaristan itu orang kalau udah beres sembuh dari sana, pulang, diberikan pakaian baru, dan diberikan uang sejumlah berapa hari dia gak bisa kerja karena sakit dirawat di situ, gantiin, karena dia selama ini dirawat untuk dia. Memberi nafkah kepada orang lain, kepada orang-orang tersayangnya, ya. Jadi sembuh, dihitung berapa hari, makin lama makin besar yang didapat. Udah mah biaya berobatnya gratis, keluarnya dikasih duit. Kalau sekarang sembuh dari rumah sakit sekarang, keluar sembuh, lihat tagihannya, sakit lagi biasanya. Shock, kaget ya. Ini segelintir dari sekian itu. Bahkan ada kitab lainnya yaitu Ar-Rasul Al-Mu'alim menyebutkan, kalau Nabi itu gak punya prestasi, gak punya mukjizat lain,
Bahkan kalau Al-Quran gak turun kepada beliau, jumlah sahabat 120 ribu itu tadi masih cukup untuk menobatkan beliau menjadi sebaik baiknya Rasul, sebaik-baiknya Nabi dari sekian banyak Nabi. Prestasinya seperti itu. 23 tahun ngapain coba? Nih, ada orang tua yang ngedidik anak cuman satu selama 23 tahun. Masih ada tuh yang belum jadi orang soleh gitu ya. Ini 120 ribu. Yang dulunya ada Raja Perampok, lebih dikenal dengan nama Jundub bin Junadah. Atau lebih terkenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Masalahnya seperti itu. Sehingga ini juga jadi ini ya, renungan buat kita. Kalau pengen ngejar Allah, semuanya pengen sukses? Pengen jadi orang hebat? Pengen punya suami soleh? Pengennya lebih kenceng ya. Rumusnya gampang ya. Ibarat jangan kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan. Iya. Jangan nunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Ya. Pada punya Instagram tidak? Misal, karena kalian tuh amat sangat berharga ya. Kalau beli gorengan sama beli berlian, bungkusannya bagusan mana? Berlian. Ya lah, gorengan mah kadang nggak dibungkus. Dibungkus juga pakai kertas ujian ulang tahun kapan itu ya. Berlian yang jaganya aja pakai jas. Megangnya pakai sarung tangan. Disimpan di brankas ada etalasenya. Wah, nggak sembarang orang boleh nyentuh. Ya. Mahal. Nah, kalian jauh lebih berharga daripada berlian, ya. Maka misal suatu ketika Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misal. Yeah. Atau misalkan 7 personil BTS mualaf semua. Yeah. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Ya Allah. Sat, silakan Sat diperhatikan ya. Mudah ya nyenengin wanita ya. Tinggal dikasih khayalan aja mereka udah bahagia ya. Ya. Misal, enggak cuman mereka, siapapun lah. Mau dia orangnya tinggi, langsing, putih, ya mirip-mirip bihun ya, kayak gitu ya. Tapi kalau mohon maaf ngajaknya yang Allah enggak suka, maksiat, pacaran ya. Maka jawab dengan tegas, apa jawabannya? Halalkan atau tinggalkan, Mas. Tapi Mas Jongki sayang sama Ade. Yaelah, Mas Jongki. Menang ya. Kalau memang sayang, silakan Bapak standby di rumah tiap badai isya. Jangan lupa bawa martabak. Terang bulan kalau di sini ya. Iya dong, harus modal. Enggak gini. Manusia kalau sayang dengan manusia pengen hidup selamanya dengan orang yang dicintai. Ya. Masalahnya di dunia kan nggak bisa selamanya, betul? Terpisah jarak, terpisah umur, terpisah maut, ya. Ada pasangan pengen meninggal barengan, dua-duanya udah tiduran di rel, nggak mati bareng tuh. Karena relnya lewat di rel yang sebelahnya, salah lagi, ya. Salah tiduran, ya. Kata Allah bukan waktunya, ya bukan waktunya, ya. Ya, maka kalau ada yang ngakunya dan tapi Allah udah nyiptain tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surga. Kalau ada yang ngakunya sayang tapi tidak berani menghalalkan, hanya cuman ya dimodusin anaknya ya. Atau kakunya sayang tapi enggak berani ngajak ke surga, ngajaknya ke Oyo misalkan. Emang tahu Oyo apa? Astagfirullah. Dah, tenang ya. Astagfirullahaladzim. Ya.
Kalau ngakunya kayak gitu, maka jelas itu cuman omong kosong. Ulangi. Udah jelas. Ngakunya sayang, nggak berani datengin ayahnya. Anaknya terus dimodusin. Berarti? Omong kosong. Adalah gitu aja. Ya.